Oke, kita akan kembali pantau di sini aktivitas di garis grup di antara tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua. Di sini terlihat cukup banyak para pekerja yang sedang melakukan aktivitasnya membersihkan atau mensterilkan sisi kiri dan sisi kanan garis grup yang sudah dibuat di antara tikungan yang pertama dan tikungan yang kedua. Oke, inilah garis grup di antara tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua. Di depan ada kumpulan teman-teman kita sedang melakukan pembakaran di sisi kiri maupun sisi kanan garis grup yang sudah ada. Dan pembakaran ini maksudnya adalah membersihkan sisa-sisa material plastik maupun terpal bekas penutupan waktu dilakukan pengecoran beberapa bulan yang lalu. Selain itu, sisi lintasan yang menonjol ke atas dibakar supaya mencairkan aspal dan dibuat lembut dan ditumbuk supaya rata dengan sisi area atau lintasan garis grup. Ya, ada dua maksud pembakaran di sini kawan-kawan, selain dari membersihkan sisa material plastik dan terpal, maksudnya juga supaya rata antara sisi lintasan dan sisi area garis grup. Ya, dibakar terlebih dahulu, setelah lunak kemudian dilakukan penumbukan supaya sisi lintasan di sebelah kanan maupun di sebelah kiri rata dengan sisi garis grup. Ya, inilah aktivitas mereka. Ya, sebelumnya tadi siang aktivitas seperti ini dimulai di tikungan yang pertama dan pada sore hari ini sudah hampir mencapai tikungan yang kedua dan selanjutnya akan berlangsung di tiap titik garis grup yang sudah selesai dikerjakan. Ya, seperti inilah prosesnya, dibakar untuk sisi lintasan track line. Setelah aspal mencair dan teksturnya lembut kemudian ditumbuk supaya sisi track line rata atau sama sejajar dengan garis grup di sebelah kiri. Wow. Inilah hasilnya kawan-kawan. Sebelumnya lintasan track line di sebelah kiri sedikit menonjol melewati permukaan dari garis grup, kemudian dibakar seperti yang baru saja kita lihat. Setelah sedikit lembut untuk lintasan track line kemudian ditumbuk, dibuat rata atau sejajar dengan garis grup di sebelah kanan.
Ya, selain itu, material plastik atau sampah terpal bekas penutupan waktu pengecoran juga ikut terbakar dan dibersihkan. Ya, ini adalah kegiatan menjelang pengecatan, karena pengecatan sendiri mudah-mudahan dapat kita pantau dalam satu minggu ke depan, karena cat sendiri sudah datang dan sekarang tersimpan di gudang PTPP. Ya, sekarang sudah sangat sejajar antara kerb dan lintasan trackland di sebelah kiri. Ya, ini juga adalah hasilnya. Sekarang sudah begitu rapi di sisi runoff dan trackland sendiri. Dan pada posisi ini garis kerb sudah siap dilakukan pengecatan. Ya, ini adalah sambungan garis kerb yang baru saja kita review. Garis kerb ini belakangan dibuat setelah dilakukan pengaspalan dan tidak ada noda atau kotoran bekas aspal. Dan sekarang kita sudah di tikungan yang kedua di antara run off dan maksud saya di antara trackland dan area rumput. Di sini juga sudah dibuat garis kerb. Tapi model garis kerb di sini dibuat rata, tidak seperti di tikungan yang pertama yang bersebelahan dengan model garis kerb yang bergerigi. Dan di sini terlihat banyak plastik di sisi kiri maupun kanan yang masih terperangkap menempel pada bekas pengecoran, dan itulah maksud dari aktivitas pembakaran tadi. Ya, kita akan lihat di sini. Ya, seperti ini kawan-kawan. Material plastik seperti ini harus dibakar dan dibersihkan supaya steril lintasan maupun garis kerb di sirkuit Mandalika. Kemungkinan besok pagi aktivitas pembakaran akan sampai di sini, dan besok kita akan pantau juga untuk memastikan bahwa plastik di sini sudah terbakar dan dibersihkan. Kemudian akan dilanjutkan di tikungan yang keempat, kelima, dan keenam barangkali, karena dari tikungan yang kedua menuju tikungan yang ketiga di antara run off ada garis kerb yang masih belum dibuat. Ya, baru sebatas penggalian dan materialnya pun belum dilakukan pembersihan. Inilah garis kerb yang saya maksud. Di sini sudah dilakukan penggalian atau pembongkaran, dan material dari bekas pengaspalan masih belum diangkat. Dan kita belum tahu pasti kapan akan dilakukan pengecoran di titik ini. Ya, mudah-mudahan secepatnya dan garis kerb di seluruh lintasan sirkuit Mandalika dapat terselesaikan. Kita beralih di sebelah kanan di antara trackland dan run off. Di sini sudah kelihatan dengan jelas lintasan garis kerb sudah selesai. Ya, pada ujung tadi dibuat rata dan pada titik ini sudah mulai dibuat bergerigi. Ya, dari tikungan yang ketiga sampai di tikungan yang keempat di antara trackland dan run off dibuat garis kerb. Selanjutnya dari tikungan yang keempat sampai di tikungan yang ketujuh sudah dibuat juga, sudah dilakukan pengecoran. Dan dari tikungan yang kedua sampai ketiga masih ada titik seperti yang baru saja kita review, belum dilakukan pengecoran.